Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab tentang riya. Dan sekarang kita lanjutkan bab berikutnya. Bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Bab termasuk kesyirikan iradah seseorang, keinginan atau kehendak seseorang dengan amalannya untuk mendapatkan dunia. Amalannya maksudnya amalan untuk akhirat, amalan untuk mencari surga, tapi dia malah menginginkan dunia dengan amalan tersebut. Jadi ini termasuk kesyirikan. Minimal syirik asghar. Ini dengan bab sebelumnya seperti ada kaitan ya. Kaitannya itu sama-sama syirik asghar. Sebelumnya bab apa? Riya. Atau sebagian ulama mengatakan bab sebelumnya lebih khusus dan ini umum. Jadi mengaitkan yang umum dengan yang khusus. Riya itu bagian dari keinginan duniawi. Ya, riya itu bagian dari mengharapkan dari amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Nah, kepentingan dunia banyak. Ya, riya itu salah satunya. Kepentingan dunia itu bisa berupa apa? Harta, tahta, kedudukan, wanita atau pasangan, popularitas, kesehatan termasuk, keamanan, ketentraman, kenyamanan, dunia. Jadi kalau kita beribadah, keinginannya ke situ, itu syirik. Ya, keinginannya ke arah situ adalah kesyirikan. Ayat yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, surat Hud ayat 15 dan 16, ini merupakan ayat yang berbicara tentang hinanya kehidupan dunia dan hina orang yang ambisi terhadap dunia. Kalau dunia itu hina, maka penuntutnya juga hina. Sesuatu kalau mulia, maka penuntutnya adalah mulia. Ilmu itu adalah kemuliaan, maka siapa yang menuntut ilmu, dia akan menjadi orang mulia. Ilmu juga tingkat kemuliaannya berbeda, bertingkat-tingkat. Ilmu yang paling mulia, ilmu apa? Hah? Apa? Tauhid. Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu tergantung dari kemuliaan yang dipelajari. Kalau yang dipelajari tentang Allah, maka ilmu tentang Allah jelas paling mulia. Kalau yang dipelajari angka-angka, ya cuma semulia angka, nggak bakal lebih mulia daripada Allah. Kalau cuma urusan manusia, sosial, sosiologi misalnya, maka kemuliaannya ya setingkat itu. Atau kesehatan misalnya, setingkat itu. Maka yang paling mulia jelas Allah Ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Sehingga ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia.
Nah, ilmu mulia, penuntutnya juga mulia. Ilmu yang paling mulia, penuntutnya juga paling mulia. Dunia hina, maka penuntut dunia juga hina. Tidak ada satu ayat pun yang memuji dunia. Tidak ada satu ayat pun yang memuji dunia. Tidak ada satu hadis pun yang memuji dunia. Ya. Apakah ayat dan hadis membiarkan dunia? Tidak juga. Ayat justru banyak sekali mencela dunia, menghinakan dunia karena memang hina. Hadis juga demikian. Lebih banyak lagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Seorang alim menulis kitab judulnya apa? Damud Dunia, celaan terhadap dunia. Kumpulan dalil-dalil seputar hinanya dunia. Banyak. Banyak sekali dalil. Ya. Banyak sekali dalil, dan ini bukti yang sangat kuat bahwa dunia itu tidak layak dan tidak pantas menjadi tujuan. Nah, yang lebih keji lagi, ya, artinya gini, yang pertama tadi, kalau orang hidupnya hanya mencari dunia, cari harta, cari kekuasaan, ya, sekarang musim-musim cari kekuasaan, ya kan, dari tingkat presiden, legislatif, gubernur, kepala daerah, dan seterusnya. Ini sedang diperjuangkan oleh banyak orang. Ya. Orang sedang mengejar yang seperti itu, mencari dunia. Itu memang usaha dunia, amalan dunia untuk mencari dunia. Itu saja sudah hina sebenarnya. Apatah lagi amalan akhirat untuk mencari dunia, jauh lebih hina. Ya, jauh lebih hina. Makanya orang kalau ngerti tauhid, cara pandangnya benar terhadap dunia. Bagi orang yang bertauhid, maka tujuan yang paling tinggi adalah Allah. Hidupnya berkisar seputar Allah Ta'ala. Dari Allah, milik Allah, untuk Allah, karena Allah, seputar Allah semua. Dikaitkan dengan Allah semua urusan hidupnya. Inilah ahli tauhid. Tapi kalau orang tidak ahli tauhid, tidak belajar tauhid, dan tidak peduli dengan tauhid, maka sebaliknya, dia akan mementingkan dunia. Hidupnya seputar dunia. Dari dunia, oleh dunia, untuk dunia, karena dunia, demi dunia, serba dunia. Dan ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia yang hidup di muka dunia ini, di muka bumi ini, ya. Kalau antum merasakan akhir-akhir ini banyak gempa bumi, banyak bencana alam, itu kenapa? Kenapa banyak gempa bumi? Karena kita masih hidup di bumi. Kalau kita udah masuk ke alam barzakh, nggak ngerasakan gempa bumi seperti yang dirasakan orang hidup. Mungkin gempa buminya lebih dahsyat lagi di sana. Ya, bagi orang yang kafir atau yang fasik. Yang jelas, bagaimanapun juga manusia ketika tidak belajar ilmu agama, tidak merenungkan Al-Quran, tidak merenungkan ayat-ayat Allah Ta'ala, dia pasti akan berkutat seputar dunia terus, dunia yang dipikir. Bagaimana ambisinya bisa diraih. Bahkan kadang-kadang orang dipuji gara-gara ini rela meninggalkan belasan perusahaannya demi jadi titik-titik. Ini belasan perusahaan harta. Titik-titik ini apa? Tahta. Apa bedanya? Ini dunia. Seperti orang yang selamat dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dan tidak sadar, dikira ini orang hebat. Pandangan manusia yang cinta dunia, ini orang hebat. Hebat ini sudah, luar biasa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan orang yang ngerti tauhid,
masih biasa dari dunia ke dunia kok. Lain perkaranya kalau orang yang rela meninggalkan dunia karena akhirat, itu baru jos, baru hebat. Itu yang betul-betul ngerti hakikat dunia. Dan sangat sedikit orang yang ngerti tentang dunia. Kenapa? Karena tidak belajar Quran. Walaupun Quran banyak membeberkan tentang hinanya dunia, hadis lebih banyak lagi, tapi nggak pernah dibaca. Pernah dengar sesekali dalam khutbah, dalam ceramah, di mana entah, baca mungkin. Tapi hanya berlalu begitu saja. Sementara hari-hari yang kita lihat dunia. Orang Jawa bilang apa? Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu berawal dari kebiasaan. Apa yang biasa kita lihat akan kita cintai. Apa yang biasa kita dengar akan kita cintai. Apa yang biasa kita dekat, kita akan cinta. Dan itu betul sekali. Ya, kalau kita mungkin merasa saya kok belum bisa cinta baca Quran ya. Ya sudah, biasakan kalau gitu. Lihat lembaran demi lembaran Al-Quran. Sering dilihat. Dengar. Murattal. Mungkin biar enggak bosan antar syekh, ganti syekh, ganti syekh, biar ada variasi, tidak bosan. Kalau sering kita berinteraksi dengan begitu, pasti akan cinta kepada Quran. Apalagi ditambah lagi tafsir, belajar tafsir Quran. Akan cinta dengan Quran. Memang harus dipaksa. Tapi kalau kita tidak seperti itu, yang menjadi kecintaan dalam hati kita adalah apa yang sering kita lihat. Mana antum lebih sering lihat? Quran atau dunia? Tuntunan atau tontonan? Kita sering melihat dunia begitu. Jangan keluar rumah, di dalam rumah pun kita lihat dunia. Ini di HP begini, dunia banyakkan isinya. Jarang kita mengkaji tentang akhirat. Gak tergambar surga dan neraka, padahal Allah sudah gambarkan. Gak tergambar tentang kiamat seperti apa, padahal tanda kiamat sudah didatangkan. Bencana alam yang sudah begitu banyaknya belum juga membuat kita tobat. Ini seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Awala yarawna. Apakah mereka tidak melihat? Id yuftanuna, ketika mereka diuji. Fi kulli amin, setiap tahun. Marrotan au marrotain, sekali atau dua kali. Thumma la yatubun, kemudian enggak taubat. Wahum la yarji'un, dan mereka wahum la yatadakkarun, dan mereka tidak mengambil pelajaran. Persis gambaran kita rata-rata hari ini seperti itu. Bencana setahun sekali atau dua kali, dan sekarang udah berkali-kali. Menjadi biasa. Jakarta banjir enggak cuma sekali setahun. Ibu kota kita semua orang tahu. Daerah lain juga banyak yang banjir. Yang lain lagi gempa, banyak yang gempa. Yang lain angin topan, banyak. Yang lain tanah longsor, gunung meletus. Semua itu tidak membuat kita tobat kepada Allah. Betul-betul kita terlena semua dengan dunia. Allah kirim itu agar kita tobat sebenarnya. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi alangkah sedikitnya orang yang bisa mengambil pelajaran. Ini Allah sudah ceritakan dalam Quran. Apakah kondisi kita seperti mereka yang Allah ceritakan dalam Quran, sudah didatangkan musibah, fitnah, ujian setahun sekali atau dua kali, tapi tidak tobat, tapi tidak mengambil pelajaran? Ini celaan dari Allah Ta'ala pada orang yang tidak bertobat, celaan pada orang yang tidak mengambil pelajaran, celaan pada orang yang masih ambisi dunia dan dunia. Padahal sudah tahu saudara kita yang ditimpa bencana alam,
dunia sudah tidak bernilai lagi, nggak ada harganya. Buktinya mereka melarikan diri dari rumahnya sendiri. Tidak ada artinya dunia, nggak bisa menolong apapun. Kalau sudah bencana menimpa, nggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang punya kekuasaan pun, kalau bencana menimpa, pasti binasa. Itu baru di dunia. Ya, di dunia masih ada orang yang selamat, masih ada yang bisa nolong, masih ada tetangga-tetangga yang masih membantu. Nah, kalau di alam kubur, satu bilik sendirian, datang adab Allah, siapa yang nolong? Datang amal kita sendiri aja ketakutan. Serem ketika amal kita buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kita enggak bisa minta tolong. Kita manggil anak juga gak ada yang dengar. Itu baru di alam kubur. Bagaimana dengan di mahsyar? Matahari didekatkan, bagaimana dengan di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Betul-betul kita lalai, betul-betul kita jauh, jarang kita merenung, jarang kita meresapi tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ya. Maka ngaji ini mestinya membuat hati kita semakin takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji itu kalau enggak nambah iman itu sia-sia. Ngaji itu targetnya itu nambah iman. Tandanya apa? Tambah ilmu dan amal. Secara dohir, iman kan di hati, enggak kelihatan. Gimana sih perhitungan dohirnya? Ilmu sama amal. Kalau secara dohir kita tambah ilmu, maklumat kita, pengetahuan kita bertambah, insya Allah di sini iman juga meningkat. Apalagi maklumat tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, itu yang akan menguatkan iman. Tapi kalau pengetahuan kita seputar merek HP, merek laptop, fashion, bahkan cuma sekedar ilmu-ilmu apa itu makanan, berbagai makanan ini, makanan anu, ngerti? Dulu kita ingat ya, sekolah apa yang kita pelajari banyak yang sia-sia. Kadang kita belajar sesuatu yang untuk apa ini dipelajari, sementara ilmu yang penting Al-Quran dan Sunnah kita nggak tahu. Dan ini resiko kita hidup di negara kita ini. Tapi tidak masalah, alhamdulillah kita sekarang ada ngerti ngaji seperti ini. Harusnya ngaji begini tuh dari kecil. Ya. Dulu antum ngapal yang namanya macam-macam tari-tarian daerah, lagu-lagu daerah, makanan daerah, terus macam-macam ilmu-ilmu begitu. Kira-kira buat apa itu? Apa faedahnya? Sementara ya, masih banyak yang kita nggak tahu dari ilmu agama ini. Ini juga bagian dari penjajahan, bagian dari kita ini dicekoki dengan cinta dunia, maklumat tentang dunia, sementara ilmu tentang akhirat kita hampa, sedikit yang kita tahu. Yang sedikit itu pun banyak kecampur yang keliru. Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk belajar dan belajar. Sementara kawan-kawan kita yang lain mungkin masih belum kenal sama sekali sunnah, belum kenal sama sekali jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sudah lebih tua dari kita mungkin. Sebagian sudah hampir mati, bahkan sudah mati. Banyak orang yang sudah mati dan belum kenal sunnah Nabi, jalan Nabi dalam beragama, hanya ngikut orang katanya dan katanya. Saya lihat dan saya lihat, tidak mau merujuk kepada sumber aslinya yang primer. Nah ini kan terlanjur, alhamdulillah kita belum terlanjur. Maka semangat itu harus kita tingkatkan, ya. Jangan hanya yang penting ngaji lah. Iya, yang penting ngaji memang. Tapi lebih penting dari itu apa? Kita maksimalkan. Potensi masih ada, ya. Energi masih ada. Itu semuanya dari Allah Ta'ala. Otak kita juga masih banyak ruang kosong itu belum diisi.
Jangan sampai diisi dengan teori-teori duniawi lagi. Kalau ditanya tentang politik, ngelotok, paham betul. Ya, partai A, B, C, D, E, ngerti seluk-beluknya. Kalau ditanya tentang olahraga, kadang ngerti semua. Tentang masalah ekonomi, budaya, dan seterusnya. Banyak maklumat masuk. Tapi perkara yang paling penting, ma'rifatullah, kita nggak ngerti. Sifat Allah itu seperti apa, banyak belum kita pelajari itu. Banyak yang belum kita kenal sebenarnya dari sifat-sifat Allah. Nah, itu tugas PR kita semuanya. Kita akan rugi ketika mati belum banyak memiliki ilmu. Bagaimana dulu ambisi seorang salaf? Ketika dalam kondisi sekarat, dia masih menuntut ilmu, masih bertanya kepada orang yang menjenguk, tanya tentang hadis, tanya tentang masalah ilmu. Sampai ada muridnya yang bertanya, wahai syekh, dalam kondisi ini engkau tetap belajar. Apa kata dia? Aku tidak mau, aku mati dan masih ada satu masalah agama yang belum aku tahu. Jadi memang betul ambisinya luar biasa. Ingin tahu tentang apa yang Allah turunkan. Ingin tahu tentang apa yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa paling banyak mengilmui apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan cuma yang ngaku-ngaku cinta tapi gak kenal. Bukan cuma orang yang sering bersolawat tapi gak paham apa itu solawat. Apa hakikatnya mengikuti Nabi itu seperti apa? Hakikat syahadat Nabi seperti apa? Nah, itu semuanya ilmu, butuh kepada pemahaman. Kita lihat ayatnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya? Perhiasan itu apa? Antum tahu kata perhiasan? Perhiasan itu apa? Sesuatu yang menghiasi, ya kan? Jadi sesuatu kalau dihiasi jadi bagus atau jelek? Bagus. Sesuatu yang gak bagus kalau dihiasi bisa jadi bagus. Dan itulah dunia. Ada perhiasannya. Karena hakikat dunia itu jelek memang. Nabi menggambarkan dunia itu seperti nenek-nenek tua, ompong, keriput, dapeot, beruban, bongkok. Udah gak menarik sama sekali. Ya, udah gak menarik sama sekali itu dunia, gambaran Rasulullah begitu. Tapi dia bersolek, dia berdandan, berhias dengan perhiasan yang betul-betul tebal gitu, nutup, pakai topeng. Ya. Akhirnya banyak pemuda-pemuda yang tertipu. Ya. Orang-orang yang memiliki potensi kuat, otot, akal, pikirannya kuat, tapi justru mengemis cinta kepada nenek-nenek tua. Na'udzubillah min dzalik. Itulah gambaran dunia. Dunia itu maya. Tidak cuma dunia maya internet, semua ini maya. Semu, kesenangan semu, matahul gurur. Kesenangan yang menipu. Semua itu menipu. Itulah dunia, maya. Palsu, maya itu palsu bukan nyata. Makanya kalau kita masih terlalu cinta dengan dunia ini, termasuk orang-orang yang tertipu. Coba kalau kita bandingkan dengan para salafus soleh. Mereka kerja ketika Nabi bilang kumpulkan hartamu, kita mau perang ke sana. Kumpulkan semua harta. Mereka kerja enggak sayang. Ini saya udah capek-capek kumpulin, enggak masalah. Coba lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ditunjuk jadi khalifah. Dia enggak mau, tapi bagaimanapun juga udah ditunjuk. Ya sudah, resiko sebagai anak bangsawan. Akhirnya dia kumpulkan semua harta benda dimilikinya, termasuk milik istrinya, kumpulkan di Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi presiden itu bukan nyari duit,
bahkan memang pelayan untuk rakyat. Itu pemimpin kita zaman dulu seperti itu, Umar bin Khattab seperti itu, Masya Allah. Tidak cinta dunia, ya, kepemimpinan, popularitas, itu perkara yang paling dibenci oleh para salaf. Mereka benci dengan popularitas. Sampai ada seorang salaf yang dia ketahuan ketika berdoa minta hujan terkabul, langsung jadi buah bibir, viral. Apa yang terjadi? Dia pun berdoa, ya Allah, matikan aku sekarang. Mati dia. Enggak kuat merasakan penderitaan jadi orang terkenal. Padahal belum terkenal, artinya hampir jadi orang terkenal. Udah mulai terdengar suara orang menyebut nama dia. Enggak mau. Fitnah ini, ujian. Kalau terlena, tertipu. Kalau tertipu, bangga diri, bisa hapus semua amal. Itulah orang yang ngerti tauhid. Seperti itulah orang yang ngerti tauhid. Orang yang ngerti tauhid itu paling jauh dengan dunia. Bukan berarti harus miskin, enggak. Bukan berarti enggak boleh terkenal, enggak juga. Tapi semua tentang dunia bukan tujuannya. Semua tentang dunia hanyalah wasilah, sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin saya diminta ngisi materi tentang bagaimana menjadi pengusaha yang sukses dunia akhirat. Saya tanya ke mereka, apa itu sukses? Sukses itu apa? Beberapa jawab. Ya, ada jawaban yang agak bagus. Mengatakan sukses itu adalah ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, semuanya untuk mencari ridha Allah. Itu baru sukses. Betul, Masya Allah. Itulah sukses. Orang sukses itu adalah orang yang apapun usahanya, apapun perbuatannya, apapun kegiatannya, mencari ridha Allah. Itu orang sukses. Makanya kalau ada pengusaha, duitnya banyak, justru lupa dengan ngaji, gagal dia. Walaupun duitnya banyak, ya, secara nilai ekonominya, tingkat ekonominya naik bisa ratusan persen, tapi secara sukses yang hakiki dunia akhirat gagal ketika justru tidak ngaji lagi, tidak connect lagi dengan pengajian karena sudah connectnya dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dunia dengan akhirat itu sesuatu yang bertentangan, ya, nggak bisa digabungkan sebenarnya. Artinya cintanya, ya, cinta dunia dengan cinta akhirat itu nggak bisa digabung. Kalau memiliki dunia silahkan, tapi jangan cinta dunia. Makanya orang sering bilang dunia di tangan, jangan di hati. Mereka para salaf memiliki dunia tapi nggak masuk ke hati, sehingga ketika diminta infak, sedekah, gampang keluar. Cuma di tangan, gampang lepasnya. Kalau di hati, mereka punya itu di tangan, tapi nggak masuk ke hati. Parahnya kita, di tangan aja nggak ada, sudah masuk ke hati. Itu yang berat. Kita nggak punya dunia, tapi cintanya di sini sudah banyak. Ambisinya luar biasa, padahal nggak dapat-dapat. Nah, itulah gambaran orang kafir, gambarkan di ayat ini. Orang yang berambisi dunia, belum tentu dapat. Ya, dikhususkan dalam surat yang lain, surat Al-Isra. Mangkana yuridul hayata dunia, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami sempurnakan kepada mereka amal-amal mereka di dunia. Jadi akhirnya amalan-amalannya untuk dunia semua, disempurnakan oleh Allah, mendapatkan dunia semua. Ya, kesolehannya hanya ingin disebut sebagai orang soleh. Ya, kedermawanannya disebut sebagai orang dermawan. Itu sudah puas dengan itu. Dan ini masih banyak orang seperti itu. Terutama yang tidak belajar tauhid. Termasuk yang belajar tauhid belum tentu mengamalkan. Apalagi yang tidak belajar tauhid.
Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalam dunia itu tidak dirugikan, tidak dikurangi. Apa yang Allah berikan sudah itu jatah mereka. Apa yang mereka inginkan Allah berikan. Seakan-akan ayat ini betul-betul setiap keinginan orang yang mencintai dunia, menginginkan dunia dapat seperti yang diinginkan. Seakan-akan begitu. Tapi kenyataannya tidak. Ini hanya secara umum. Dan Allah takhsis, ya Allah khususkan dalam surat Al-Isra ayat 18, di mana Allah itu memberikan dunia mana syau liman nurid, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami inginkan. Artinya Allah tidak memberikan kepada pencinta dunia seperti yang dia inginkan, tapi terserah Allah mana syau, apa yang kami kehendaki untuk kami berikan. Ada orang yang berambisi pengen jadi presiden, ternyata nggak jadi. Ada orang berambisi pengen jadi milioner, ternyata jadi jutawan atau cuma jadi ratusan, ribuan. Nah itu belum tentu dapat. Ambisinya tinggi, dapatnya seperti kehendak Allah Ta'ala. Bahkan liman nurid, bagi yang kami inginkan. Enggak semua orang bisa memiliki apa yang dia inginkan. Dan kebanyakan orang itu gagal untuk meraih kejayaan dunia pun gagal. Itu sudah gagal di dunia, gagal pula di akhirat ketika ambisinya adalah dunia. Orang yang ambisi dunia, maka otomatis dia akan gagal di akhirat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Coba perhatikan, orang yang ambisinya dunia tadi, maka ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illan nar, tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan batillah apa yang mereka lakukan di dunia tersebut. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka amalkan. Ini tambahan ya, bukan dari buku Al-Jadid. Yang pertama, orang yang beramal ikhlas, beramal soleh, ikhlas, tapi dia tidak mengharapkan pahala di akhirat. Seperti misalnya berbuat baik kepada orang lain agar kedudukannya terjaga, ya, tidak dikudeta misalnya. Berbuat baik, tapi ambisi dunia-dunia saja, seputar dunia. Itulah orang kafir. Orang kafir itu dunia-dunia, muter dunia, keuntungan dunia dan dunia. Jadi kira-kira apa yang bisa kita petik, kita ambil dari dunia ini, gitu. Pikirannya serba dunia. Hari ini kita dapat apa nih? Selalu yang dipikir dunia. Tapi kalau orang beriman, itu yang dipikir tuh akhirat. Hari ini dapat ilmu apa? Hari ini tuh dapat amal apa? Dan kalau dia pun beramal, malamnya muhasabah, itu muhasabahnya nggak langsung puas gitu, nggak. Bahkan dia berpikir, apakah amal saya tadi ikhlas atau tidak? Apakah amal saya itu sudah baik, sudah mendekati sempurna atau belum? Ya, jadi dikoreksi, diperbaiki. Itulah orang yang beriman dengan orang kafir, beda. Jadi intinya orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah memang, tapi dia ingin pahalanya sekarang gitu. Memang karena Allah, bukan enggak tujuan langsung ke manusia, enggak, bukan riya gitu maksudnya. Bukan riya, kalau yang riya itu kan karena manusia langsung. Ini karena Allah, tapi di sisi lain dia ingin pahalanya di dunia. Segera di dunia dapat. Ini termasuk masuk dalam ayat ini, masuk dalam bab ini. Orang beramal soleh, tapi untuk meraih dunia. Ya, seperti saya katakan tadi, dunia itu berupa kedudukan atau sekedar ketentraman hidup bersama orang lain. Dan ini rata-rata kita nggak bisa selamat dari seperti ini. Nggak bisa selamat.
Tapi bagi orang yang bertauhid, mereka akan berhati-hati, menjaga dan waspada dari perkara-perkara seperti ini. Harta, popularitas, wanita, keluarga, kawan, bahkan menjaga keutuhan persaudaraan kadang. Ya, berbuat baik semata-mata biar dianggap setia kawan. Nah itu kan ada unsur riaknya. Jadi memang kurang lebih dengan ria itu mirip, mirip dengan ria. Kalau sebagian yang dia berkaitan dengan popularitas, dianggap gitu, dianggap orang seperti ini gitu. Intinya ingin masuk ke dalam hati orang gitu. Itu ada unsur ria seperti itu. Dan itu sulit sekali untuk selamat dari seperti itu. Jadi bagaimana sih ahli tauhid itu harus bagaimana sih? Memang ahli tauhid itu upayakan amal kita itu lalai dari manusia. Enggak terpikir sama sekali keinginan dari apalah yang dipikirin oleh hati manusia itu, enggak. Enggak terpikir itu. Enggak ada tujuan itu. Kecuali semata-mata seandainya dia harus pamer ke orang, semata-mata biar orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dakwah. Nah, itu insyaallah ikhlas. Tetap targetnya apa? Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti harus sembunyi betul, jadi orang bertauhid itu enggak boleh kelihatan manusia, juga tidak, ya. Tapi dia selalu menjaga hati agar amalannya jangan sampai lupa dari tujuan Allah Subhanahu wa taala. Orang tauhid adalah seluruh amalannya menuju Allah. Seandainya ada tujuan duniawi, itu mungkin tujuan perantara, bukan tujuan akhir. Tetap tujuan akhirnya Allah. Itu enggak masalah. Misalnya orang belajar itu harusnya untuk apa? Cari ilmu. Cari ilmu untuk apa? Biar dianggap berilmu. Nah, itu salah. Biar diridhai Allah lagi. Nah, targetnya ke Allah. Ada misalnya orang sekolah biar apa? Dapat gelar. Terus biar dipandang oleh orang. Ini salah lagi. Biar dapat gelar untuk apa? Biar bisa diterima di masyarakat, biar bisa menyampaikan dakwah dengan baik dan mudah. Kalau nggak punya gelar, nggak boleh ceramah. Nah, kalau tujuannya lagi Allah, nggak masalah. Ya. Yang penting ada tujuan akhir. Terus ada tujuan di balik itu. Kalau mandek, nggak ada tujuan di balik itu ke Allah, itu terbatas hanya pada dunia. Nah, itu harus kita introspeksi semua. Apa yang kita lakukan semua pasti ada tujuannya, ya. Semua yang kita lakukan itu pasti ada tujuan, ada niat, ada cita-cita. Kemudian yang kedua, termasuk dalam kategori ayat ini adalah riya. Jadi orang yang riya pun sama seperti itu, orang yang menginginkan dunia. Makanya kita katakan tadi riya itu khusus, ini umum. Jadi riya bagian dari bab ini. Kemudian yang ketiga, orang yang beramal soleh tapi tujuannya ini sebenarnya pendapat para ulama, ya. Tadi kalau yang pertama itu pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah orang-orang yang dia beramal soleh tapi ingin pahalanya di dunia. Kalau yang kedua menafsirkan dengan riya itu Mujahid, muridnya Ibnu Abbas. Kalau yang ketiga nggak disebutkan ulamanya. Yang ketiga itu apa? Beramal soleh tapi tujuannya untuk mendapatkan harta. Contoh hijrah misalnya. Hijrah yang kaum muslimin kebanyakan hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, dia ikut-ikutan. Tapi bukan karena agama, bukan motif agama, motifnya apa? Di sana kan lebih makmur dunianya, cari duit. Ya, ini masuk dalam ayat ini. Kemudian misalnya jihad juga. Ada orang jihad biar kaya, kan dapat ghanimah. Jihad menyerang negara kaya misalnya. Nah, itu dapat ghanimahnya banyak kalau menang. Kemudian ibadah yang lain seperti haji misalnya. Haji itu kesempatan bertemu dengan orang seluruh dunia, bisa jualan apa itu laku, dapat keuntungan banyak. Dan saya pernah ketemu
mahasiswa di Madinah sana. Jadi kalau musim haji itu dapat paling enggak 250 juta dapat musim haji. Padahal dia masih mahasiswa gitu. Ya bisa untuk hidup setahun gitu kan. Padahal udah dapat bayaran juga, dapat gaji juga di sana. Nah, ini ada yang begitu hobi untuk mencari harta. Tapi kalau tujuannya bagus enggak masalah, dan ternyata betul. Betul tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan dakwah di Indonesia, dan sekarang di Indonesia sudah punya pesantren yang sangat luas di daerah Bogor. Dulu upayanya mencari harta ya untuk itu. Kalau lillahi ta'ala untuk tujuan akhirat enggak masalah insyaallah. Silakan jadi orang kaya, karena enggak bisa dakwah tanpa kekayaan juga enggak bisa ya. Ya bisa, tapi beda ketika dilicinkan dengan harta itu lain, lebih mudah, lebih luas jangkauannya. Segala sesuatu itu butuh pada harta. Kemudian dan ini banyak ya, seperti orang ngaji tujuannya biar nanti jadi ustaz, orang yang menghafal Quran biar nanti jadi imam, biar jadi qori. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi semua. Tujuan harta bisa jadi. Kemudian yang keempat, orang yang ikhlas dalam beramal, tapi pada dasarnya dia adalah kafir. Orang kafir tapi bisa ikhlas. Pada kasus tertentu maksudnya. Dia secara dasar orang yang kafir, musyrik, musyrikan kafir. Dia menyembah selain Allah. Tapi ada dalam satu kondisi dia ikhlas dalam berdoa minta kepada Allah. Ini seperti surat Al-Ankabut ayat 65. Ya, ketika mereka terombang-ambing di lautan, berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas berdoanya kepada Allah. Padahal dia aslinya kafir, musyrik. Nah, itu masuk ke dalam ayat ini juga. Yaitu orang-orang yang ambisinya adalah kehidupan dunia. Bisa ikhlas, tapi ternyata apa? Tidak ada artinya karena dia dasarnya kafir. Makanya amal itu bisa diterima syaratnya 3, iman, ikhlas, ittiba. Kenapa kita sering dengarnya cuma ikhlas sama ittiba? Karena udah maksudnya iman itu sudah masuk gitu kan. Karena kalau orang kafir jelas enggak diterima amalannya. Iman dulu memang, masuk Islam dulu. Baru ikhlas dan ittiba per kasus amalannya. Kalau iman itu syarat dasarnya yang mendasari seluruh amalan. Faedah dari ayat ini yang pertama, anallaha qad yujazil kafir fid dunya, Allah kadang-kadang membalas orang kafir di dunia ala hasanatihi, atas kebaikan-kebaikannya. Jadi orang baik walaupun dia kafir ada ganjarannya di dunia, tapi di akhirat enggak. Ya bisa kita lihat, orang kafir yang dermawan itu lebih kaya daripada kafir yang pelit. Nah, itu diantara balasan duniawi. Diantara balasan duniawi. Apakah kita ketika dermawan kemudian bangga ketika bisa kaya gara-gara dermawan? Ini mirip dengan orang kafir kalau seperti itu. Jangan sampai kita rajin sedekah karena ingin kaya. Bahaya. Iradatul dunia lagi. Dia sedekah seakan-akan investasi. Lain. Sedekah itu tujuannya akhirat. Adapun nanti diberi kekayaan lagi oleh Allah, resiko. Amanah lagi ini untuk disedekahkan lagi. Karena Allah percaya ketika kita diberi amanah, bisa disalurkan pada tempatnya yang hak. Jadi seperti itu. Jangan menjadi tujuan. Jangan menjadi ini kalau kamu harus rajin sedekah biar kaya. Ini nasihat yang salah. Nasihat yang enggak betul. Sedekah itu tujuannya cari ridha Allah. Cari ridha Allah. Masalah mau jadi kaya atau jadi miskin bukan urusan.
Dan Nabi udah bilang sedekah itu enggak akan mengurangi harta. Mana kasat sedekatun min malin, sedekah itu enggak mengurangi harta, sudah itu jelas. Walaupun kita enggak jadi tujuan, itu sudah resiko Allah akan memberikan pahala. Bahkan seorang mukmin yang imannya kuat, ketika ada pahala-pahala dunia dia malah curiga, istidraj. Jadi dia lebih menunggu pahala akhirat. Abu Bakar As-Siddiq yang imannya kita enggak ragukan lagi, orang yang paling kuat imannya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma minum air putih, ketika diminum ternyata manis karena dicampur madu, maka menangis beliau. Kenapa menangis? Beliau bilang apa? Aku khawatir ini adalah pahala yang disegerakan untukku. Jadi khawatir kalau harusnya dapat pahala di akhirat malah dapatnya di dunia gitu. Itu orang-orang yang kuat iman tuh seperti itu. Jadi ketika diberi kekayaan oleh Allah dia malah takut. Diberi kelonggaran, kelapangan, kemudahan hidup dia itu malah khawatir gitu, waspada ini jangan-jangan penuh curiga. Ya, penuh kecurigaan. Makanya intinya orang beriman itu enggak pernah merasa GR gitu dengan apa yang telah dilakukan. Dia selalu dihantui dengan rasa takut tapi tetap berharap, enggak putus asa. Itulah orang beriman. Jadi ketakutan terhadap nasib dia ke depan di akhirat terutama, bukan takut dengan dunia, enggak. Masalah dunia enggak takut, tapi takutnya dengan masa depan di akhirat. Dia enggak tahu apakah termasuk penghuni surga atau neraka, enggak ngerti. Makanya terus berupaya penuh dengan kekhawatiran dengan tentang itu, sehingga hidupnya akan waspada dan hati-hati. Orang beriman itu begitu. Tidak ketika dapat hadiah atau dapat kemudahan fasilitas merasa ini pantas, saya kan ustadz. Ada sebagian ustadz itu mengatakan jadi ustadz tuh enak, makan di situ gratis, di sana gratis lagi. Jangan bangga dulu, jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini pahala yang Allah segerakan di dunia. Rugi kita. Harusnya kita berharap pahala di akhirat. Dan ini yang ya sudah saya anggap sangat langka, orang masih memiliki perasaan seperti itu sangat langka. Makanya kehati-hatian itu merupakan tanda iman. Orang yang imannya kuat itu berhati-hati dalam hidup. Tidak gampang nyeplos gitu kan. Tidak gampang mencela orang. Tidak gampang meremehkan orang. Karena nasib dia sendiri belum pasti. Bagaimana bisa mengejek orang, mencela orang, meremehkan orang, sementara dia sendiri belum pasti. Nah itulah orang yang beriman. Kemudian wakada talibud dunia, begitu juga penuntut dunia. Talibul ilmi, penuntut ilmu. Ini talibud dunia, penuntut dunia. Antum lihat penuntut ilmu sama penuntut dunia mana lebih ambisi? Penuntut dunia lebih ambisi, lebih ambisius. Penuntut ilmu hari ini itu enggak layak disebut penuntut ilmu kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelum kita. Atau masa kita sekarang yang dimiliki oleh para ulama, mereka begitu gigih dalam menuntut ilmu, mengorbankan segala hal dalam menuntut ilmu. Kita belum. Kita ngaji aja kadang datang, kadang enggak. Gerimis dikit enggak datang. Flu dikit enggak datang. Ya, berbagai alasan. Nah, ini bagian dari dunia juga. Kenapa? Coba diintrospeksi, kenapa kok saya enggak datang kajian ini? Oh iya, tadi sibuk ini, sibuk anu. Sibuk dunia atau sibuk akhirat? Dunia rata-rata. Rata-rata dunia. Walaupun enggak semuanya keji gitu, masalah, tapi yang jelas ambisi kita dengan orang yang menuntut dunia itu kalah. Ambisi penuntut ilmu terhadap ilmu
itu kalah dengan ambisi penuntut dunia terhadap dunia. Kata Rasulullah SAW, man humani la yashba'ani, dua ambisioner yang tidak pernah kenyang. Pertama, orang yang ambisi dunia enggak akan pernah puas dengan dunia. Yang kedua, ambisi ilmu, penuntut ilmu tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia peroleh. Sebenarnya kita termasuk yang mana nih, ambisi dunia atau ilmu? Nah, itu kembalikan ke diri kita. Kita masih jauh dari ambisi ilmu, masih jauh. Ya, masih berat dalam menuntut ilmu, masih malas. Makanya gini-gini aja ilmu kita. Ustaz Abu Fairuz nulis tentang pertebaran bintang-bintang. Ada yang baca mungkin. Ketika di perjalanan dari Aziziyah, Mina, Arafah, itu melihat serombongan orang yang ternyata itu ulama semua. Beliau tuh menceritakan betapa indahnya melihat ulama gitu. Bisa dibaca, dicari sendiri tulisan beliau di Facebook. Jadi kalau kita melihat ulama itu akan mikir siapa kita ini. Sampai Abu Fairuz bilang, sebagian saya kenal karena guru-guru kita juga, tapi sebagian banyak nggak kita kenal. Tapi kita tahu dari omongan mereka itu ulama. Beberapa gelintir dari mereka buta. Itu hebatnya di sana. Orang-orang buta banyak jadi ulama. Kita melek nggak jadi ulama. Itu Abu Fairuz sambil bilang apa? Diri yang kerdil ini sampai enggak kenal mereka. Sekedar kenal mereka sih enggak kenal. Itu karena kerdilnya diri ini. Ya. Apalagi ilmu mereka, ilmu yang mereka miliki. Luar biasa, ya. Bahagianya kalau kita punya ilmu seperti ulama itu luar biasa, enggak bisa dibandingkan dengan apapun dari si dunia ini. Enggak bisa dibandingkan. Makanya kalau antum belum menikmati ilmu, ya, tanda kalau antum lebih menikmati dunia. Orang yang masih belum bisa menikmati ilmu, belajar itu masih cepat bosan. Baca Quran cepat ngantuk. Baca hadis apalagi. Duduk di majelis ilmu cepat pegel punggungnya. Tapi ketika duduk depan komputer kenapa betah? Coba dipikir itu. Kira-kira karena cinta dunia atau cinta akhirat? Ambisinya ilmu atau ambisi dunia? Orang itu dua itu, ambisi dunia, ambisi ilmu. Tidak ada kemuliaan tanpa ilmu. Maka beruntung orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falayabqa ma'ahu fil akhirati syai' min thawabi amalihi. Maka tidak tersisa bagi penuntut dunia, ya, di akhirat tidak tersisa bersamanya sesuatu pun dari pahala amalnya. Dia beramal soleh, ingin dipanen di dunia, sudah di akhirat nggak dapat. Jadi ustadz dapat fasilitas macam-macam, segala macam mudah gitu. Ini hati-hati, di akhirat nggak dapat. Jangan-jangan disegerakan di dunia. Kadang-kadang ada orang yang masih tertipu dalam berpikir, ya, keliru dalam berpikir. Melihat misalnya ada ustadz A, ustadz B. Ustadz A itu dakwah bertahun-tahun sampai tua, kok tetap miskin terus? Muridnya pun gitu-gitu aja gitu. Padahal usahanya mati-matian. Ustadz B masih muda, baru datang langsung populer, langsung tenar, dapat ini, dapat itu, rumah, mobil semua. Yang sukses yang mana? Kalau dalam pandangan orang awam sukses B, tapi bagi Allah belum tentu. Belum tentang, ya. Soal popularitas itu juga ditulis sama Ustaz Abu Fairuz juga, antara si Joni dengan sama Reza pemanjat tiang bendera. Antum tahu kisahnya? Tahu. Kemarin waktu upacara di Indonesia Timur sana, putus talinya, si anak kecil Joni manjat. Gara-gara itu diviralkan, akhirnya sampai ke tingkat presiden, orang-orang kaya ngasih semua.
dari awal ngasih 15 juta naikin Ferrari apa sama. Sampai Jokowi pun nawarin, kamu minta apa? Dia bilang sepeda sama rumah. Biasa Jokowi bagi-bagi sepeda, minta rumah juga. Satu ini terkenal, viral, diviralkan. Yang satu sama perbuatannya, Reza atau siapa? Enggak dikenal. Itulah dunia. Tidak sama nasib orang walaupun perbuatannya sama. Makanya kalau kita hidup hanya mikirin tentang manusia, pandangan manusia, kita itu ambisi dunia berarti. Kalau kita ambisi akhirat enggak peduli dengan penilaian manusia. Mau dinilai apapun oleh orang terserah. Memang bukan itu yang menjadi target. Targetnya penilaian Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Harusnya kita belajar tauhid itu ngerti seperti itu. Orang yang belajar tauhid harus beda dengan orang yang enggak belajar tauhid. Ya. Tapi hati-hati juga, jangan kemudian meremehkan orang yang enggak belajar tauhid. Ah, kamu enggak tahu tauhid. Ini salah lagi gitu. Intinya orang bertauhid itu selalu waspada, selalu takut. Enggak ada jaminan, siapa yang menjamin kita masuk surga? Enggak ada. Makanya antara khauf dan roja itu enggak bisa lepas. Kemudian yang kedua, anasyirk yubtil amal. Syirik itu membatalkan amal. Syirik membatalkan amal. Syirik di sini dalam ayat ini syirik apa? Iya, entah asr entah akbar. Yang jelas syirik apa namanya? Syirik macam-macam. Ada syirik cinta, syirik takut, syirik tawakal, syirik doa. Ini syirik apa? Hah? Amalia? Cinta? Tidak. Apa? Tersembunyi, banyak yang tersembunyi. Itu takut, cinta, harap itu rata-rata tersembunyi di sini. Apa kira-kira ini namanya? Syirik apa ini? Ini yang disebut dengan syirik irodah atau syirik niat. Ini syirik niat. Orang niat hidupnya itu salah. Harusnya niat hidupnya Allah, dia niatnya dunia. Ini syirik niat dan ini paling banyak. Ibnu Qayyim mengatakan asyirku fil iroda kal bahri la sahila lahu. Syirik dalam niat atau iroda seperti samudra tak bertepi, saking luasnya dan saking dalamnya sehingga tidak ada orang yang selamat kecuali sangat sedikit. Kita semua pasti pernah merasakan kesyirikan ini walaupun dia syirik asghar ya. Tapi kalau lama-lama menjadi menghapus amal sampai di akhirat, laisa lahum fil akhirati ilan nar, enggak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Itu salah niat, itu salah tujuan dalam hidup. Dan ini syirik yang paling bahaya di hati, karena setiap perbuatan kita pasti ada niatnya. Kalau enggak karena Allah, pasti karena yang lain. Karena yang lain tuh bisa karena pujian, bisa karena harta, bisa karena wanita, bisa macam-macam. Nah, itu semuanya syirik. Itu semuanya syirik. Apa enggak sulit itu menghindari itu? Sangat sulit. Sangat sulit kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, talabud dunya bi'amalil akhirah mubtilun lahu. Mencari dunia dengan amalan akhirat akan membatalkannya. Dan ini karakter orang kafir. Coba lihat agama yang selain Islam. Apa tujuan mereka ketika kok masih semangat beragama Yahudi misalnya, atau Nasoro, atau Hindu, atau Buddha? Apa kira-kira cita-cita mereka? Akhirat murni? Ingin masuk surga gitu? Rata-rata tidak. Sudah hilang itu cita-cita itu. Dunia semua. Kembali kepada dunia. Materialistik, materialisme sebenarnya. Semua agama yang ada selain Islam itu sudah rata-rata sudah materialisme semua. Rata-rata kapitalisme. Dan kaum muslimin pun bisa jadi banyak, lebih banyak yang begitu sudah. Padahal aslinya Islam itu bukan agama materi, dia spiritual. Dia bukan agama yang kebendaan gitu.
dia agama yang menjaga ruh agar tetap konsisten mencintai Allah, bukan mencintai dunia. Dan itu sangat jarang ya di antara kaum muslimin yang memperhatikan itu. Yang keempat, kullu amalin la yuqsadu bihi wajhallahi fahuwa batil. Semua amal yang tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah, maka dia batil. Batal. Ya, itu niatnya salah. Jadi amalan kita kalau enggak lillahi ta'ala murni, ikhlas itu namanya. Ikhlas itu murni lillahi ta'ala. Batal. Batal. Walaupun ada tujuan Allah tapi campur dengan yang lain, itulah syirik. Syirik itu artinya campur. Ya, syuraka, syirik, bersekutu, bercampur. Kemudian dalil berikutnya dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdu dinar, celaka hamba dinar." Dibilang celaka oleh Rasulullah. Coba lihat betapa hinanya hamba dinar. Siapa hamba dinar? Apakah yang sujud kepada dinar? Enggak juga. Tapi ambisinya kepada harta. Jadi orang yang berambisi pada harta didoakan celaka oleh Rasulullah. Enggak tanggung-tanggung, udah dia celaka didoakan celaka pula. Ta'isa 'abdu dirham, celaka hamba dirham. Ta'isa 'abdul khamisah, celaka hamba khamisah, ini nama pakaian yang mahal. Ta'isa 'abdul khamilah, ini jenis-jenis pakaian. Dan doa kecelakaan secara umum itu hukumnya boleh, tapi kalau secara individu enggak boleh. Celaka kamu enggak boleh. Tapi secara perbuatan boleh. Celaka orang yang berzina, celaka orang yang mencuri, enggak masalah. Ketika ada pencuri gitu bilang, kalau ada yang mencuri di sini saya doakan celaka gitu misalnya. Secara umum enggak doakan siapanya gitu kan, enggak. Kita enggak tahu siapanya, biar pencurinya kapok aja. Enggak masalah. Kemudian ciri-ciri hamba itu tadi, hamba dunia tadi, apa? In u'tiya radiya, kalau diberi ridho. Dan itu semua kita. Siapa yang enggak ridho kalau dikasih duit? Siapa enggak senang kalau dikasih duit? Kalau orang dulu dikasih duit bisa jadi sedih, bisa jadi bingung, ini saya harus gimana ini? Kemana? Rasulullah pernah sholat asar, tiba-tiba cepat sholatnya, kemudian salam langsung melompat gitu ke belakang. Kemudian balik lagi, wahai Rasulullah, kenapa engkau tergesa-gesa? Aku ingat ada satu dirham atau berapa, satu dinar yang harusnya aku infakkan, belum aku infakkan. Coba, khawatir ada sesuatu yang ngendon di rumah kita dari harta. Masya Allah, dan ini sangat jauh dengan kita, sangat jauh. Ya, rata-rata kita punya tabungan, rata-rata kita punya aset, punya macam-macam. Ya, walaupun itu enggak haram, betul enggak haram, tapi jangan sampai masuk ke hati, jangan sampai masuk ke hati. Kalau diberi ridho, ya itu ciri-ciri orang pencinta dunia, dikasih duit senang, girang. Kalau ada hadiah, oh, Masya Allah rebutan. Contohnya kalau ada gratisan, ya itu. Banyak yang datang. Satfiran udah pernah cerita, itu yang namanya orang haji, orang Arab itu memang dermawan kan, suka bagi-bagi gratis. Itu yang rebutan, Satfiranda. Itu yang di Indonesia itu penghasilannya miliaran ikut rebutan. Maksudnya sesuatu yang gratis itu memang menarik. Itu artinya padahal ada yang lain, artinya yang beli itu bisa, mampu, orang miliarder gitu masih mau rebutan. Begitu gambaran manusia. Walaupun cuma ibaratnya sepiring nasi pun nggak boleh ketinggalan, saking sayangnya dengan dunia, ya, saking sayang dengan dunia. Kemudian wa in lam yu'ta sakhita, kalau nggak dikasih marah. Pernah dulu jamaah haji Indonesia demo gara-gara cateringnya kacau tahun 2008 atau 2007 yang akhirnya banyak yang meninggal memang, tapi Masya Allah murka mereka, betul, mencaci maki siapa saja dicaci maki. Padahal sedang ibadah haji. Padahal kita tahu orang beribadah haji itu enggak boleh berkata kasar. Batal itu hajinya, pahalanya.
nggak jadi haji, haji mabrur. Itu ujian kesabaran memang. Masya Allah. Ya, disitulah keimanan berbicara. Ya. Orang yang cinta dunia, kalau nggak dapat jatah marah-marah. Ini musim kurban. Banyak orang yang hari-hari nggak pernah kelihatan di masjid, begitu ada potong hewan di masjid, wah kelihatan semua tuh wajah. Ya, sampai yang bukan Islam pun datang. Ya. Begitu orang cinta dengan dunia. Ya walaupun kita nggak vonis semuanya cinta dunia, artinya kenapa kalau ada pembagian gitu kok langsung semangat gitu? Hari-hari Allah bagi pahala di soft-soft ini nggak pernah datang. Cinta dunia beda dengan cinta akhirat. Ya. Kalau orang cinta akhirat, udah nggak dibagi juga nggak masalah. Kalaupun dia datang bantu ngurus gitu kan nggak masalah, nggak dibagi juga nggak masalah. Cinta akhirat dia cari pahala gitu, bukan cari dunia. Dunia berapa sih sekilo daging, dua kilo daging? Kalau jadi panitia lebih banyak daripada yang lain, ini bahaya. Kenapa rupanya dapat segitu kemudian pahala lupa? Jadi kalau nggak dikasih, ini kan panitia masa nggak dikasih lebih? Berarti nggak cari pahala kamu. Kalau dibilang kamu mau pahala nggak? Ya pahala. Dusta. Kalau pahala nggak protes. Ya, contoh dulu zaman Nabi, ketika Nabi bagi-bagi ghanimah, dilebihkan orang muhajirin, orang ansor tidak. Orang ansor di hati ada sesuatu, tapi mereka diem. Ada sesuatu nih kok aneh baginya. Kok nggak adil dalam perasaan mereka? Rata-rata sama, manusiawi. Tapi mereka nggak protes. Tahu ini Nabi. Satu orang protes, siapa? Cikal bakalnya Khawarij. Begitu. Orang cinta dunia. Orang menyimpang. Dan ini banyak ya. Nggak cuma masalah pembagian atau apa. Masalah hak dan kewajiban ini. Kalau orang selalu menuntut hak, lalai dengan kewajiban, itu ciri-ciri cinta dunia. Hak selalu dituntut, kewajiban gak pernah tunaikan. Sampai hubungan suami istri pun, kalau kita suami istri selalu menuntut istri dan kita tidak menunaikan kewajiban, ini orang-orang cinta dunia. Coba, walaupun ibaratnya ya, kasarnya gitu, punya istri susah diatur misalnya, sangat jahat ibaratnya, tapi antum kalau cari akhirat, kesempatan ini sabar, cari pahala si Allah Ta'ala. Nah itu orang bertauhid itu begitu mikirnya. Mikirnya cari pahala si Allah Subhanahu wa taala. Apapun di hadapan kita, manusia yang ada di hadapan kita semuanya ladang amal. Gimana kita menyikapi, ada orang baik disyukuri, ada kurang baik disabari, semuanya seperti itu. Ya. Tapi kalau orang yang enggak bertauhid, lemah iman, itu semuanya ini menguntungkan dunia enggak? Wah, enggak menguntungkan dunia, udah cerai aja lah. Udah jelek. Akhlaknya jelek, bikin kacau, bikin ribet. Nah ini kadang nggak mikir akhiratnya, ya. Hanya berpikir dunianya. Makanya enak kalau kita bermuamalah dengan orang yang cinta akhirat. Orang yang cinta akhirat tuh nggak rebutan dunia. Kenapa orang masih saling bunuh-bunuhan, kakak adik bunuh-bunuhan, rebutan warisan? Itu cinta dunia semua. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ra'su kulli khati'ah, pimpinan setiap kesalahan hubud dunia, cinta dunia. Jadi enggak ada penjahat kalau enggak cinta dunia. Para penjahat semua cinta dunia. Orang berbuat maksiat itu cinta dunia. Semua. Semuanya karena cinta dunia. Kalau cinta akhirat pasti baik. Wa dasyika falan taqos. Ini doa Nabi kelanjutannya. Kalau tertusuk duri tidak bisa mencabut. Ini doa saking celakanya, cuma duri aja enggak bisa nyabut. Ini doa. Tuba li abdin. Nah, ini doa sebaliknya. Beruntung bagi hamba akhidin bi anani farasihi, dia mengambil tali kekang kudanya, fisabilillah, jihad di jalan Allah. Ashatha ra'suhu, kepalanya acak-acakan. Mughabbaratan, mughabbaratin qadamahu, kakinya berdebu.
In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia di bagian penjaga atau pimpinan panglima, dia pun memimpin dengan baik. Wa in kana fis saqah kana fis saqah. Kalau dia di bagian belakang pemberi minum, dia pun menjadi pemberi minum yang baik. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini orang yang cinta akhirat. Orang kalau cinta dunia, kadang dia ambisinya posisi depan. Ketika ditaruh belakang, malas-malasan. Itu cinta dunia. Kalau cinta akhirat ada pahala, di belakang pun ada pahala. Bahkan ketika tidak dikenal oleh orang, itu semakin besar pahalanya. Amalan yang kita murni tidak ada harapan pujian dari manusia, makin besar pahalanya. Karena makin gak disukai oleh orang. Amalan yang gak disukai orang itu biasanya besar pahalanya. Ini istadzana lam yu'dan lahu. Kalau dia minta izin gak diizinkan, saking gak terkenalnya, minta izin gak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyafa'. Kalau memberi syafaat tidak diberi syafaat. Pelajaran dari sini yang pertama, jawazu du'a ala ahli ma'asi ala sabil umum. Bolehnya mendoakan ahli maksiat secara umum. Dua, damusiddatil hirs ala dunia. Celaan ambisi yang kuat terhadap dunia. Tiga, mangkanid dunya akbaru hammihi waqa'a fil masyakil. Siapa yang dunia adalah cita-cita terbesarnya, dia akan terjatuh ke dalam banyak masalah. Banyak masalah ya, didoakan jelek oleh Nabi. Empat, disunahkannya bersiap-siap untuk berjihad. Sebagian mengatakan wajib, bersiap untuk jihad. Sebagian lain mengatakan wajib, karena perintah Allah, wa'idu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapkan kekuatan. Yang kelima, keutamaan jihad di jalan Allah. Yang keenam, komando militer termasuk ajaran Islam. Jadi umat Islam itu harus punya militer. Negara Islam harus punya militer. Yang ketujuh, keutamaan menjadi penjaga tentara. Atau pemimpin ya, pemimpin tentara. 8, seseorang dinilai dengan amalnya, bukan penampilannya. Seorang dinilai dengan amalnya, bukan penampilannya. Jadi bapak-bapak kalau mau nerima mantu itu jangan lihat penampilannya ya. Oh ini keren bajunya, pakai mobil mewah gitu. Jangan dilihat itu. Pura-pura enggak lihat aja kalau itu. Tapi apa? Amalnya. Dari mana tahu amalnya? Jangan ditanya juga. Kamu kerja apa, ngapain aja, sekolah apa? Enggak usah ditanya itu. Itu diselidiki dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ke-9, tidak layal zam itu tidak mesti orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah dia mulia di dunia. Jadi orang yang mulia di sisi Allah tidak mesti menurut pandangan orang itu mulia, tidak mesti. Mungkin dia miskin, enggak punya apa-apa, tapi mulia di sisi Allah. 10 tambahkan. Bahaya orang yang terlalu memperhatikan penampilan. Jadi orang yang terlalu memperhatikan penampilan ini bagian dari cinta dunia.
Kalau orang yang cinta akhirat, itu penampilan yang penting tidak bermasalah gitu aja. Ada pertanyaan silakan. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.